Asap tebal membumbung tinggi dari sebuah lahan penyimpanan barang bekas di Jalan Letjen Suprapto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat pagi tadi. 19 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan agar kebakaran tidak semakin meluas ke gedung BPJS Kesehatan yang berada di sebelah lahan penyimpanan barang bekas. Banyaknya barang bekas berupa material lampu jalan menyebabkan api cepat membesar. Kebakaran bermula dari pembakaran sampah warga yang menyambar ke gudang penyimpanan barang bekas. Pelaku pembakaran sampah telah ditahan oleh polisi. Terjadi kebakaran. Informasi sementara, kebakaran di samping gedung BPJS. Ya kan? Yang terlibat itu 19 unit. Penyebabnya orang bakar sampah. Yang bersangkutan, datanya sudah ada dan sudah diamankan oleh kepolisian, ada di kantor polisi. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian, sementara pembakar sampah tengah diperiksa di Polsek Cempaka Putih.